Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Pondok 7 akan menjelaskan penyendirian data lanjutan pada microscope akses. Yang pertama yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya itu menyendirikan pada ini setiap kolom ini. Nah, kami akan mencoba menyendirikan bagian selanjutnya. Misal kita kasih nomor 2, namanya 5, nama belakangnya pakai kolom yang kedua. Sekarang kami akan menjelaskan bagaimana cara mengopi data dari aplikasi lain atau lembar kerja lain. Yang saya contohkan, kita pertama-tama kita buka Notepad. Nah, setelah itu kita masukkan tombol Ctrl A. Di sini fungsinya adalah untuk mengetik semua data. Setelah itu kita tekan Ctrl Save. Ini fungsinya untuk mengcopy data. Setelah itu kita tekan tombol ini. Kita tekan tombol Ctrl Yes. Nah, ini setelah dicopy dapat data-data yang sudah ada secara otomatis tercatat pada lembar kerja. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pak Has. Setelah itu, kita akan menghapus salah satu data dari file data ini. Misalkan kita hapus data 5, yang kelima. Kita klik bagian ini, lalu kita klik tombol delete. Kita klik yes. Setelah itu, kita akan mencoba mengedit data. Misalkan di sini kata Himawan, nama depan Hima, nama belakang Wan. Kita ganti misalkan Himawan. Di sini nama belakang kita isi Trim. Di sini menunjukkan ada icon pensil yang berarti kita sedang mengedit. Untuk menghilangkan tanda ini kita bisa klik di bawahnya atau klik sembarang tempat. Jika ada salah satu data yang ingin kita pindah, kita cukup menyorotnya seperti ini, lalu kita tarik ke depan. Kita tarik seperti ini ke depan atau kita kembalikan ke belakang. Nah, seperti ini. Setelah itu, bagaimana cara kita untuk menyimpan data-data yang sudah dicantum pada lembar kerja ini? Pertama, kita klik File, lalu kita klik Save. Seperti itu penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok itu. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.